Ada permintaan, ada sebab kita meminta. Kalau tak cukup, kita mungkin membeli aset baru walaupun boleh digunapakai oleh jabatan-jabatan lain. Ini pendapat yang kita kemukakan. Sementara itu, dalam ucapannya, Mohd Rizwan berkata pihaknya sangat berharap agar semua pegawai dan anggota lebih bersiap sedia dalam memastikan perkhidmatan APM berada di tahap yang paling optimum dan efisien. Katanya secara keseluruhannya, beliau amat berbangga dengan pencapaian dan keupayaan yang ditunjukkan oleh semua pegawai dan anggota APM.